pengalamannya deg-degan pasti karena gak tarik mereka semua cepat-cepat dan juga ini kan pertama kali ya. Iya pasti ada nervousnya, ada ininya, cuman pas jadi semuanya. Baik, untuk proses pemilihan cast sendiri sampai melibatkan Anna Jobling itu seperti apa sih? Iya, kalau Anna Jobling itu lebih ke fresh ya. Saya mau ada satu film, di film saya ada satu karakter yang tidak diketahui banyak orang, tapi dia potensi untuk mainnya bagus. Insya Allah juga mukanya juga cantik, bisa istilahnya orang-orang kan ketika itu sesuatu hal yang bisa buat mereka ini dan bagus pasti mereka juga senang ya. Gitu sih. Apa yang tadi mention kalau misalkan kamu selalu di underestimating sama para cast. Pertama kali ya. Saya enggak. saya orang pertama yang bro kita syuting. Ayo bro. Iya. Pernah kepikir gak sih kakak? Kenapa jadi pada underestimating gue itu pernah kepikir gitu gak sih awalnya? Ya karena kita juga dulu pemain sih ya. Jadi kita tahu kenapa dia underestimate. Ada pertama kali bisa atau enggak pernah ada pengalaman. Kita cuma bisa buktiin. Makanya mereka semua yang ada di cast sini tuh kayak malah saya terima kasih mereka bisa percaya sama saya dan jadi film. Lebih ke ceritanya, saya baca, saya kayak bisa menyimpulkan ini cerita bagus karena jujur saya kurang suka sama horor karena saya tidak suka yang penampilan yang tidak masuk logis ke saya, nggak suka. Dan ini pas saya baca tuh kisah nyata. Habis itu tapi saya kenapa bilang untuk saya jadi director tuh saya mau mengubah banyak banget skenario ini, kalau saya jadi pemain nggak bisa. Akhirnya saya cuma bilang aja kalau gue bisa jadi director gue mau di sini. Dan akhirnya bisa, dan pertama orang yang saya telepon adalah dia. Habis itu kita berdua seperti mendevelop lah satu skenario. Kamu meminta pertama kali ke Kak Ari ya? Kan juga ngedit, kan kamu kan dari awal diskusi. Iya, ya, saya nggak bisa bilang banyak ya, tapi waktu pas sebelum pick lock, Baim, saya lagi syuting, Baim, bro, ini belum pick lock kalau lu nggak nonton. Oke, jadi saya selesai syuting, besoknya saya langsung, bahkan ditinggal sama dia. Oh iya. Baim lagi ada kerjaan, bro, gue tinggal dulu ya, udah di kantor ngeliatin ini apa, bla bla, selesai pulang, bro, begini sambil di jalan tuh teleponan. Ya kita semuanya diskusi sih, semuanya diskusi sama pemain, diskusi sama Baim, sama Mas Yoga juga, semuanya diskusi. Jadi bukan yang maunya bro ini harus begini terus kita ngikutin, enggak, semuanya diskusi. Kalau memang masuk dan bisa terstruktur dengan baik, itu yang akan dipilih pasti. Kenapa harus Mas Ari Salva yang pertama kali ditelepon? Status saya tuh nggak tahu loh, dia itu saudara saya dari dia sendiri, dan akhirnya kita kita saudara. Dan akhirnya pas pertama kali itu saya kan lihat dia, saya baru tahu, saya tahunya marah dia dari Ikatan Cinta. Dan pertama kita juga sempat main ada satu produksi, abis itu saya lihat tuh oh iya ini oke nih anak, tinggal bilang. Abis itu tiba-tiba ini telepon dia mau ketemu, ini kita kan saudara kan. Ya bener bro, akhirnya bener lah. Dan dari situ kita cepet banget deket dia. Tiba-tiba saya ada satu project, antara saya bisa atau enggak merich dia, kayaknya dia enggak enak deh karena akhirnya dia mengiyakan langsung. Enggak, sebelumnya memang karena kan saya sudah ngobrol duluan sama Mas Emilka. Jadi from scratch sebenarnya Arya udah sangat terlibat. Iya, ya. Dari awal. Memang, kadang-kadang memang cerita ini emang udah nyari Arya dari awal gitu. dan dia tergolong artis yang memang sangat enak sekali untuk diajak diskus masalah kreatif. Kalau kita belum ada faktor berapa ya, cuma ngobrol di sini juga di Epicentrum. Ngobrol mengosong itu kan dia udah kasih masukan banyak. Once kita ketemu Baim, jadi akhirnya mungkin jadi ini ya. Jadi chemistry-nya jadi lebih bagus sih. Baim ketika telepon saya itu lebih kayak meyakinkan ke saya, bro, ini jadi jalan ya, gitu loh. Karena kan prosesnya panjang mas kita ya waktu itu ya. Proses panjang, saya pun juga sampai apa namanya berpikir ini jadi jalan nggak ya, gitu loh. Karena ya karena sepanjang itu akhirnya Baim telepon, bro ke kantor ya, udah pas di situ dia mau ngomong, bro ini jadi jalan ya, yuk kita jalan ya. Oh yaudah, yuk kita jalan ya. Baim penasaran kata kamu Ikatan Cinta, kan di Ikatan Cinta juga Arya baru kan sama Kota Antara. Saya apakah karena cuma udah karena saling pernah main atau apa gitu? Kota Antara udah lama, saya udah lama sama dia, kenalnya udah lama. Dua teman
mic saya yang saya bilang harus ada di sini menurut saya, yaitu dia sama Mbak. Dan dua-duanya langsung mau, dan dua-duanya adalah orang yang kritis sama film. Jadi buat saya kritis itu bagus, karena dia mau film ini bagus. Nah ya udah, jadinya ya film ini kritis banget dua-duanya, berisik banget. Arya kritisnya seperti apa sih? Dia itu benar-benar tidak suka, dia mau film, dia ternyata cita-citanya juga membuat film bagus. Dan jadi quote on quote Arya sebenarnya bagus terusnya. Dia ini sangat inilah kasih masukan yang luar biasa. Iya betul. Jadi berdua kita itu punya cita-cita mau bikin film bagus tapi nggak mau diatur sama siapa-siapa. Jadi kita berdua di sini kayak palanya langsung dikesituin, dia mau apa saya mau apa, ya akhirnya nyambung. Jadi ya lumayan. Nah itu kalau Kiano itu saya kan pernah lihat bayi kecil ya, ternyata itu semua di BO-in itu dia yang orang gede yang ngomong apa diikutin sama dia, dan akhirnya saya tahu. Tapi di setiap ada anak kecil pasti ada anak tua, ada orang tuanya. Jadi buat saya dia itu harus nggak tahu ini adalah syuting, tapi dia harus tahu ini adalah pura-pura. Jadi agak sulit karena kan kita harus dia natural tetap ya, walaupun itu adalah keluarga saya. Jadi susah atau gampang, karena saya cuman kayak sehari-hari saya sama dia, saya deket dia banget, saya seperti ini jaraknya, kamera di sini, jadi buat saya ini cuman kayak main-main aja. Pulang kata ini, jangan ketawa ya. Kamu melibatkan di film horor gak ada khawatir, apalagi setnya juga kan lumayan horor juga ya? Enggak lah, kalau saya dia yang mau, dia mau deket saya, dia mau ini, akhirnya kita ya udah jadinya ya. Kebetulan Keanu sama guest-guest yang lain juga sangat dekat. Iya. Jadi iya. Happy dia di lokasi episode. Satu-satu video call, dia video call semuanya. Karena dia lihat tiap hari saya ngedit. Kalian nggak tahu saya tiap hari tuh lihat film itu sampai emang. Ampun lah dia bilang. Akhirnya dia bilang mau video call gitu. Video call semua gitu. Mas Bayu gimana, banyak disupport sama keluarga sampai ikutan main juga, istri juga hari ini juga mungkin support apa nih? Senang banget semuanya ngedukung, semuanya juga kayak support ya. Jadi film ini ya. Oke, langsung gua aja. Oke. Monggo. Boleh. Oke. Ya buat teman-temanku di seluruh Indonesia, jangan lupa saksikan film terbaru dari kami, Lembayung, akan tayang di tanggal 19 September di seluruh bioskop di Indonesia. Jadi jangan lupa ajak teman-teman, ajak keluarga, ajak siapapun untuk menonton Lembayung dan sebarkan hal positif ketika nonton. Thank you. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.